Naila Kamila begitu antusias menjalankan perannya sebagai zookeeper di Kebun Binatang Bandung. Bersama 4 temannya, pelajar kelas 9 ini memang mengisi masa libur sekolahnya dengan menjadi perawat satwa di kebun binatang. Bagi Naila, ini adalah pengalaman pertamanya belajar merawat satwa. Kemarin itu aku udah main sama binturong, terus mandiin burung, masih makan burung, terus banyak aktivitas yang lain juga. Dari banyak aktivitas yang lain, mana yang paling menurut Naila seru gitu? Menurut aku itu pas main-main sama binturong, soalnya dia bisa naik ke punggung, terus bisa dipetting juga. Keseruan merawat binatang juga dirasakan Raihan Sabian. Sejak pukul 8 pagi, siswa kelas 11 ini sudah sibuk membersihkan kandang, memandikan dan menjemur reptil seperti ular, iguana, dan biawak. Karena kebetulan aku tuh libur cukup lama juga dan gabut di rumah kayak daripada gak ngapa-ngapain gitu kan, mending ikut kegiatan yang seru yang bisa mengisi ke waktu juga. Kegiatan latihan menjadi zookeeper ini memang diadakan oleh pengelola Kebun Binatang Bandung untuk mengisi waktu libur sekolah. Program zookeeper yang sudah ada sejak 2017 ini khusus untuk siswa SMP dan SMA untuk memberi pengalaman pelajar tentang cara merawat satwa. Tahun ini, pengelola membatasi jumlah peserta hanya 13 orang. Dari jumlah peserta itu kita bagi ke 3 kelompok dan 3 site kita buka, yaitu reptil, apes atau burung-burung, kemudian petting zoo atau satwa-satwa jinak. 3 kelompok ini dibagi-bagi ke dalam 3 kandang itu setiap hari mereka harus melakukan aktivitas seperti yang dilakukan oleh keeper atau perawat satwa kita. Nah, mereka bergiliran selama 3 hari itu menempati setiap titik itu agar mereka semua paham. Setiap peserta dikenai biaya Rp390.000 untuk belajar merawat satwa selama 3 hari. Selama kegiatan, para peserta dilarang membawa ponsel agar bisa fokus merawat satwa. Zayul Haq, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.